Guys, selamat sore, sore ya. Ini jam 4 sore ya. Ini kita habis kedatangan paket dari Pelindung Shop Jakarta Barat. Ya, ini ada keterangan, mohon foto atau video ya saat membuka paket untuk mempermudah proses komplain. Nah, jadi ini menandakan sellernya itu bertanggung jawab guys terhadap proses pengiriman paket. Takutnya ada yang rusak atau bagaimana. Nah, itu nanti kita bisa diadukan atau diklaimkan gitu ya. Jadi biasakan kalau teman-teman habis belanja online itu jangan lupa di unboxingnya video atau foto. Takutnya ada yang kurang atau gimana. Nah, itu kan kita punya bukti ya gitu. Ini masih segel ya, baru datang gitu kan barusan. Oke, tanpa lama-lama kita akan mulai diulas ya. Pertama, ulasannya itu dari segi packing. Itu packing itu oke banget ya, jempol ya. Packingnya bagus, pakai bubble. Padahal kita nggak pesannya bakal pakai bubble ya. Jadi pesannya cuma mainan anak-anak aja sih. Ini ada mainan anak-anak, isinya terus ada kapur ajaib. Kebetulan saat ini musim hujan, jadi banyak apa itu semut ya. Jadi kita mau membasmi semut. Oke, guys, kita lanjutkan. Jangan lupa, seperti biasa, harus wajib ada cutter ya. Yang kedua, wajib ada gunting. Oke, nah kita akan unboxingnya pelan-pelan supaya tidak merusak paketnya ya. Oke, nah kita mulai buka dari sini. Sip, oke, bagus. Ini sampai dua lapis loh. Jadi ini menandakan sellernya itu bagus ya. Jadi kalau misalkan ada komen-komen penilaian ke penjual yang kurang, ini terlalu lah ya kalau dari segi packingan ya. Tapi nggak tahu kalau dari segi kualitas barang yang dijualnya, kita lihat aja. Wih, wah mantap, itunya gede loh ya. Mantap seller sip. Gede tuh bobolnya aja. Bubble-nya aja ini tebal. Tuh, tebal ya. Dua kali, tiga kali loh. Kita kemarin beli staples. Ya, sip, ada dari Joico ya. Kemudian kita singkirin dulu. Ini staples dari Joico. Kemudian ini mainan anak ya. Kebetulan ada yang mau ulang tahun, jadi kita belinya lumayan hemat gitu kan. Nah, ada pistol air, ada pancingan. Terus ada pengharum ruangan. Kemudian ada ini apa sih namanya teh yang gini teh? Orlet ya, kalau di sini orlet atau peniti gitu, tapi bentuknya kayak gini sih. Bagus. Nah, kapur ajaib. Oke, ajaibnya kenapa ini? Bukan bisa menghilang, tapi bisa membunuh semut ya. Oke, terima kasih ya untuk tadi tokonya, namanya toko Pelindung Shop. Aduh, ini unik banget namanya nih, jempol. Secara kualitas mantap ya. Jempolnya berapa? Dari segi packing mantap, satu. Kemudian dari isi oke, aman, satu. Dari pelayanan oke, pengiriman oke, mantap. Terima kasih ya. Jadi jangan lupa kalau mau belanja permainan atau peralatan untuk di ATK gini ya, atau misalkan pewangi dan sebagainya, itu boleh beli di Pelindung Shop di Jakarta Barat ya. Jadi belinya di e-commerce Shopee ya. Terima kasih. Jadi kita mantep nih, mantep Pelindung Shop. Oke, kita nanti pasti kasih bintang 5 ya. Jangan ragu untuk belanja di online shop untuk memajukan UMKM dalam negeri. Terima kasih.